bisa mendapat arahan dari Bapak Presiden sama seluruh Blur, Bupati, Wali Kota, Pangdam, Kapolda terkait dengan perkembangan Omikron yang sampai saat ini semakin mengalami eskalasi yang cukup tinggi. Khususnya di daerah DKI Jakarta, ini betul-betul dibutuhkan satu kesiapan untuk mengantisipasi jangan sampai merebak lebih tinggi lagi, karena dinilai bahwa kenaikannya ini sudah melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh WHO. Oleh karena itulah daerah-daerah juga diimbau, ada dua hal penting yang ditekankan. Yang pertama, bagaimana kita mensosialisasikan kembali tentang protokol kesehatan. Satu di antaranya adalah menggunakan masker. Ini penting, jangan sampai kita abe karena mungkin daerahnya masuk ke tabika misalkan sudah menyatakan aman. Kita nggak boleh, tetap harus selalu waspada agar tidak akan terjadi perkembangan. Yang kedua, percepatan vaksinasi. Kalau Kota Blitar, insya Allah yang vaksinasi tahap pertama kedua, baik lansia maupun masyarakat umum, persentasenya sudah di atas standar, karena sudah berada di atas hampir 115%. Tapi untuk vaksin booster, khususnya kepada lansia, ini memang masih dalam proses. Walaupun sudah kita lakukan, kita launching kemarin di 3 titik, di 3 kecamatan, tapi target persentase masih perlu kita tingkatkan sehingga nanti kalau itu sudah bisa maksimal, insya Allah, karena kunci dari perkembangan Omikron ini adalah terletak pada percepatan vaksinasi. Kalau kita sudah melakukan itu, insya Allah daya imun dari masyarakat sudah minimal sudah bertambah. Saya kira itu yang perlu